Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa ja'alna minar rasyidin wa alhiqna bis salihin wa adkhilnal jannata daral na'im ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan menghabiskan tajuk yang masih tertangguh tinggal lagi mengenai punca tersebarnya hadis maudhu'. Jadi kita telah tahu kata di antara puncanya ialah perselisihan di sudut politik. Kemudian apa dia berlakunya orang-orang zindiq, zandaqah, orang yang tidak berpegang dengan agama, orang-orang yang nak peracu Islam daripada dalam, oleh kerana mereka telah pun hilang kuasa di negeri demo masing-masing tu. Ya, kerana Islam lagi duduk serai habis kok benua kok negeri demo tu, jadi demo taruh denda. Nah, taruh denda kepada Islam ni paling hebat sekali, denda akad kain tu. Jadi di antara cara nak merutuh agamanya ialah hidup mengenak dia panggil gapo, mengenak tunye agama. Jadi apabila takluk di Qur'an, sebenarnya dia mau duduk dengan nak situ lagi dah. Nah, nak tebal di dahir Qur'an lagi dah. Tapi kerana Allah Subhanahu wa taala dia jamin, kata dia nak jaga sampai hari kiamat, tak boleh mengenak walaupun satu huruf, satu titik, satu baris. Kalau ada mengenak pun hanya ada sementara, lepas tu orang ambil tahu pula. Nah. Dalam kesempatan ini di Malaysia lah ni sedang duduk hangat. Nah. Pimpinan Ar-Rahman tu yang kita duk baca semua. Nah, ada lah ni tu cetak baru pula oleh Jakim, panggil Jakim dah. ada ubah terjemah sikit di ayat-ayat hak dia mau duduk balah lah ni. Nah, Ar-Rahman wa alal arsyistawa. Jadi kalau kita duk baca dalam pimpinan Ar-Rahman masa hak dulu sampai sekarang ni pun duk terjemuh lagu tu lah, Ar-Rahman. Nah, Tuhan yang Ar-Rahman alal arsy istawa, di atas apa dia arasy dia bersemayam. Dia tulis gitu. Dia terjemuh itu bersemayam. Nah, istawa makna bersemayam. Jadi cacat panjang lah istawa tu dah. Jadi ada beberapa ahli jawatan kuasa dalam Jakim tu tidak senang hati dengan kelima semayam, dengan makna istawa boh tu, boh istawa dengan semayam tu. Jadi diubah lah, diubah. Tak terjemah kata istawa gitu. Istawa di atas arasy gitu. Jadi itu adalah suatu, kalau bahasa lain itu dia panggil pengkhianatan ilmu. Ngenak. Tidak ada akhlak, tidak ada dia panggil amanah dalam ilmu. Kerana apa? Kerana dia tak tulis penulis hak dulu lagi. Basmiah itu Syekh. Apa dia? Abdullah. Ada Syekh Abdullah Basmiah lagi. Karangan tulisan Abdullah Basmiah. Mati tak tahu berapa puluh tahun dah dianya. Dia tak ada kena-mengena. Dia duduk alai kubur dah. Berarti kita pergi ubah tafsir
hak dia duduk terjemah tu, patut dia duduk kekalkan lagi nama dia duduk tulis. Jadi seolah-olah lepas pada ni generasi baru ni duduk pergi rakyat kata Abdullah, Syekh Abdullah Basmih duduk terjemah dengan istawan yang tak ada makna, gitulah kali. Tak ada makna. Padahal nas asal, teks asalnya ialah nam, dia terjemah jelah semayam. Situ tu boleh jadi ada orang mai duduk buat komentar hangatlah lah ni. Orang hak komentar tu dia kata kalau nak buat nota kaki pun tak apa. Tulislah hak asal, we hormat kepada orang hak duk nulis tu, orang duk mati dah pun kena hormat ke dia penulis. Tapi kita nak taklik lagu mana, nak komentar, nak mari komen lagu mana, nota kaki. Kita tulis nota kaki banyak kita orang duduk buat lagu tu. Orang mari ke dia ni kitab-kitab lagu tu lah, kitab-kitab pokok kita pun aku boleh nak orang hok mari ke dia tu kena mari taklik dia, mari kena mari wikra, mari praprung. Royak atau dia ni boleh jadi kelimah ni salah, tak boleh berguna. Kena sepatutnya dalam ayat ini dia kena guna apa dia makna ning, kelimah ning. Taklik ni kit sentai tulis situ. Patut tulis daripada jakin. Apa? Ada masalah, itu dia panggil amanah ilmiah. Nah, kita kena bahas situ. Daripada tidak amanah ilmiah inilah mereka beri tuduh kepada puak-puak salah. Puak-puak ni kata Wahabi ni, puak ni ni ngenak kita ni. Dia tulis kitab lain. Ha tu. Karena ni, karena asalnya hati ni mari daripada orang panggil kotornya hati, hok mai duduk tidak berakhlak, tidak beramanah ni kat demo pergi duduk tuduh kepada orang lain pun, demo pun tak ada amanah sepanjang kawan juga gitu kan. Tu duduk hukum, duduk hukum orang tak baik sepanjang dia juga kalau gua anak. Sebab tu tak percaya ni, kita ibanah pun tak percaya. Abdul Hasan Al-Asy'ari duduk tulis ibanah, dia kata kok kok demo tu tulis tu Abdul Hasan tak buat, dia tak tulis sekali. Duduk tubik lagi tu. Nah, tu dalam sempena ni, sempena tajuk ni. Jadi tapi Quran tu jaga. Hadis, hadis ni dengan lafaz dengan apa tu tak jaga. Secara makna, secara umum tu kena jaga. Hadis kena jaga sebab dia panggil hadis ni adalah pensyarah ataupun penghurai bagi Quran. Kalau tu tak jaga hadis, lagu mana orang nak faham Quran? Jadi kena apa? Kena jaga juga sebenarnya. Tapi lafaz hadis itu jadi orang boleh mengenak, orang boleh bah, orang boleh main royak. Pasal ada royak itulah. Jadi orang boleh main kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah lagu ni lagu ni, padahal dia karya sendiri, Nabi tak kata. Pasal orang lain pun pakat percaya habis. Pakat percaya habis. Boleh buat lagi, tak ada celah, ada cawang. Tapi kalau kata qala Allah taala, wari ayat hak orang tak sesenya tak apa, pakat tahu habis lalu dah. Nak kata lagu mana? Kata menipu lalu dah. Wari ayat tu. Nah, naik buah ayat lebih tu. Tapi hadis ada celah. Nah, ada celah. Tu jadi kita boleh tahu dah. Yang kedua apa dia? Zindik, orang mengaruk dalam bab agama tu dia nak mai hentam di Quran dan di hadis. Ini terutamanya hadis kerana dia ada cawang. Ada cawang buat hadis macam-macam mengaruk dia ni. Yang ketiganya masuk amalan ni lah, ialah fanatik kepada bangsa, kepada kabilah, kepada bahasa, kepada negara dan kepada imam. Itu fanatik. Fanatik ni apa fanatik ni? Klang klai. Ta'asub, fanatik, asabiyah. Buta tuli dah. Tu caya buta tuli. Jadi nak sanjung sangat kepada bangsa ni, siapakah dia kena buat? Kata bangsa dia tu molek sekali. Tu. Orang masa-masa dulu tu dia buat cerita bangsa dia ni hebat. Nah, kita pun Melayu pun boleh tebang. Nah, mai duk royak cerita tu tak ada apalah. Nah. Orang panggil kehebatan orang-orang dulu bangsa. Tapi jadi supaya bangsa Persia, bangsa Rom masa-masa dulu, bahkan bahasa-bahasa Arab, kabilah-kabilah, dia akik bangsa dia tu mari daripada dewa selalu dah. Mari pada langit, bukan biasa, manusia biasa dah. Bangsa Persia tu utama. Persia ni, dia puja kepada jenis kebangsaan dia tu. Jadi, nak ayat kata, puja satu-satu bangsa tu bukan biasa.
supongan Jepun dia panggil lu pra atik siapa kelaning ke lu pra atik anak matahari nama tu tu tengok mataharinya beranak ubek ha oh. Bukan biasa tu nak boleh cahaya nak pergi suruh orang Jepun tu pakat cahaya belaka dia tu anak matahari ni ai kena guna masa banyak tak itu kan lu pra atik pok itu apa sebut itu dah ngaji dah lu pra atik Jepun pakok India kok Persia anak pesen jenis oh anak tosakan tu ada apa anak anak pra iswan anak pra narai tu be mari cuti long ma belok ni ha tengok cuti long ma gapon tu be chung mari pak kita dok tengok lakon sak moda dak dikecik lagi nak beranak sore-sore tu tu chung mai langit long benih bukan benih hak mari duduk subuh jatuh tino laki suami isteri dak mari langit poh mai masuk le perut atau kopsa-kopsa tubek mai ada gelas selalu ha tak itu ke ha bukan biasa tu ada dengan gelas ada dengan gapo kalau kalau raja-raja masa dulu kok semacamlah rambut pun orang sanggo siap dah ada dengan tali tekok ada dengan macam-macam boleh jalan selalu dah pelik ajaib gapo tu untuk semata-mata nak menjadi suatu kebanggaan pumcai kepada bangsa dia. Tahu. Nah, kita Melayu kita ni tak ada siapa tahu tu dah. Tapi dia kalau tak ada Melayu satu bangsa pun dia ambil daripada bentuk raja pula raja. Nah, raja ni dia ada juga cita-cita dia pelak-pelak juga. Tubik daripada pudu buluh. Kan ah pudu buluh. Ambil raja dia tak boleh makan kebong tak itu Allah. Allah hai kan. Allah hai sebab beranak daripada pudu buluh. Jadi tak tahu anak mana, tak tahu mokpok mana, ha tu kok teruk sebenarnya. Tapi jadi mulia pula orang tak tahu beranak dalam perdubuluh. Sebab apa perdubuluh? Nung mari cung daripada langit tu poh tu be. Lepas tu pergi jumpa dengan orang tua. Jumpa dengan orang tua tayai, lepas tu duduk pero. Khabar-khabar raja hok nari mana mai ambil dia tengok cicing ada di tangan dia. Ha mai. Cerita macam-macam untuk nak mari ta'asub kepada satu bangsa, satu kabilah, satu bahasa luar. Nah, terutamanya Arab. Arab adalah kelebihan dia. Masa dulu dia pergi di antara Arab dengan Persia. Dia kata ada orang tulis. orang Persia, orang Persia London, Persia ada di Iran. Dia kata apabila Allah marah, Allah tulis wahyu, Allah menurunkan wahyu dia dengan bahasa Arab. Tetapi apabila Allah redha, maka Allah menurunkan wahyu dia dengan bahasa Persia. Tengok. Oh, hebat Persia dia. Allah bes. Alhamdulillah. Cuci ke? Mana cuci? Awak ini cerita lagu tu dah. Bola mau kelama eh. Puak-puak Arab duduk dengan sokmo ni. Ay, tak boleh terbaik. Nah. Moga. Buat tu yang marah. Awak ini dengan bahasa Arab. Kita ni orang Arab. Bahasa Nabi lagi. Bahasa Ali Syurga lagi. Nah, dengar. Puak-puak tak kerti mana. Puak tak ngaji ke. Ambil kelik. Buat tu baik hadis pula dah. Haa. Tu yang apabila tu yang nak marah. Nah. Maka tu yang bawa turun. Wahyu dengan bahasa Persia. Balik-balik. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala redha, maka Allah akan menurunkan wahyu dengan bahasa Arab. Balik. Penipu juga. Bohong juga. Wah, siapa untuk nak mai royak kata nak sang mulaka. Nak sang mulaka, nak buat we jadi kata dia tu jadi bergo. Orang percaya. Nak buat ke mana? Nak tepek ke apa? Tepek ngaji hak Nabi, berkata Nabi, bersabda Nabi, habis. Apa? Tepek ngaji hak Nabi wayak. Ha. Habis cerita. Jadi kalau wayak kata mai tak tahu main mana, datuk tu wayak datuk kau, ya tak percaya mana. Wayak kata Nabi. Ha, hatu mai cerita pula tu. Pas Nabi mari di mana, mu dengar bila, mu beranak puyan ning koron ning. Pas Nabi mati 1000 tahun mai dah. 400 tahun, 1400 tahun dah. Ha, nak ajar pula. Katuk. Katuk tak? Katuk tak jalan?
katut lagi. Tak katut lagi. Ha, mimpi. Ha, dia mai buka jalan tu. Aku mimpi jumpa dengan Nabi sendiri. Ha, habis. Ya sudah mimpi tu. Nah, ada nak ta'asuk kepada imam. Imam di sini maknanya imam mazhab. Ha, imam mazhab duk balah imam. Allah, masa dulu ni kita, saya duk biasa wayak dah dah. Apa dia di Masjid Haram tu, di Kaabah tu, orang semaya pak mazhab, pak bucu. Tambah lagi satu mazhab, mazhab Zaidiyah. Ambil pada masa bila? Nu, pada masa Abbasiyah nu lagi. Berpanjangnya mari sapa ke Utsmaniyah. Nah, sebab satu ketika Utsmaniyah. Utsmaniyah mai masuk di atau di Mekah ke apa semua. Baru hapuh. Jadi tu imeso ni dalam 100 tahun. Ha, tu dengan sebab ta'asuk kepada mazhab ni, orang Islam pergi ke Mekah pada masa dulu berimam mengikut mazhab masing-masing selama lebih daripada 500 tahun. Allah, hebat sungguh. 500 tahun lebih. Baru hapuh hak ni 100 tahun. Masa Malik Abdul Aziz mai duk. Orang panggil pembinaan Saudi yang kedua baru mari yoklek, mari membatalkan dia panggil satu kemungkaran yang hebat yang besar. Nah, daripada apa dia hasil daripada ta'asub kepada mazhab Pekoh. Nah, itu kita kena ingat molek. Sejarah ni ni sejarah kita ni. Bukan sejarah yang kita kena bangga dah. Yang kita kena kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulama-ulama hok dok giwak Mekah, hok gi Mekah giwak haji pun semua kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un belaka. Tapi tak boleh nak uat kerana kuasa hok tu tu kuasa politik, bukan kuasa ulama. Ulama tak boleh nak tahu. Tapi dalam sudut tu pun banyak ulama duduk engkar, duduk tulis kitab buku-buku untuk nak engkar. Rakyat kata ini adalah suatu keadaan yang tidak sehat. Tak boleh nak lak siapa tangan ti, tapi 500 tahun lebih. Siapa semaya dulu? Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i yang boleh molek, yang boleh di belakang makam Ibrahim. Kenapa? Kerana pada tu tu Khalifah Abbasiyah tu satu ketika orang pro pada mazhab Imam Syafi'i. Dia boleh sitik, boleh duduk belakang makam Ibrahim. Pas boleh semaya dulu. Ya. Nah. Hanafi, Maliki, patut Ahmad. Sudah Syafi'i, Zuhur. Sudah semaya. Ha. Maliki pula. Sudah Maliki, Syafi'i apa dia Hanafi, sudah Hanafi, Ahmad di rukun Yamani akhir sekali. Imam Ahmad mazhab apa dia Hambal semaya akhir sekali. Waktu lain tak apalah. Boleh duk gile lepas tu. Ha, waktu lain ya luah Zuhur asar apa luah juga ada. Hanya subuh pada masa hak dia nya hak murid hak duk paling. Ah, mengorek tu masing-masing komak, masing-masing Allah Akbar. Ah, hak tu tak ada turut tertik dia ada. Lalu tu selerok tabuk habis dalam kita duduk ayat tu selerok tabuk kawet tu Allahu Akbar nak rokok hak nunggu gamo kota imam hak kita takbir Allah takbiratul ihram. Hak tu assalamualaikum gapo semua. Macam-macam muka masa dulu sepik gapo semua kan. Nah, tu dia jadilah apa yang terjadi. Tapi tu nak ayat kata ta'assub kepada imam. Sapakah dunia Islam telah berlaku perpecahan sama tangan tu. Ini berlaku dalam sejarah. Lepas tu kak, di celah-celah tu kak, masing-masing pergi duduk akik pemimpin imam masing-masing lah dia kata. Nah, ada orang yang tak kena imam Syafi'i tu dia kata, waliknya dia balah imam Syafi'iyah ni, dia balah dengan Hanafi. Ya, tengok sekali. Aku mau dengan Hanafi. Dia kata, Nabi kata, nah tengok. Nah, puak-puak Hanafi kata, akan berlaku, akan lahir di kalangan umat aku seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Idris bin Syafi'i dah ni. Dia ni lebih bahaya di atas umatku lebih pada iblis lagi. Nah, saya kunu fi ummati rajulun yuqala lahu Muhammad bin Idris, yuqalu lahu Muhammad bin Idris huwa adarru ala ummati min iblis. Ah, tengok.
Awak takut. Lepas tu, eh? Gomo nama. Lepas kawan ni, Syafi'i, mai duduk dengan. Dia pergi tukar nama tu pula. Tukar nama Muhammad bin Idris kepada Nu'man. Ha, kepada hamba, kepada Hanafi pula. Jadi, dia duduk gila lagi macam nah, sama-sama so. Nah, itu ke. Nah, tu dia. Masalah ni tu hebat benar duk berselisih di kalangan ulama, di kalangan kongsian ni. Kalau pesan jenis supang dulu waktu bi hadis motok cekak dah ni. Tapi tak ada lah ni tu dia jadi boleh hadis tak ada dah. Cerita hadis baru-baru hok motok tu jadi hadis kita. Jadi kena ambil hok dulu. Nah, nengok yang tiga fanatik ta'assub nah klang kepada ni kepada tanah air, kepada kabilah, kepada bahasa, negeri dan imam. Lagi banyak rekah-rekah yang ada ni, insyaAllah. Nah. Yang keempat, cerita-cerita dan dia panggil gapo, bari-bari lah. Pesan jenis cerita ni, Allah ni banyak sungguh mari dengan Luban. Wa'i dengan hadis, hadis maudok. Cerita. Ambil daripada kejadian Adan lagi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, macam-macam Nabi Saleh. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, semua tu adanya cerita-cerita dongeng. Cerita-cerita dongeng yang berdasar kepada hadis maudhu'. Nah, cerita Ashabul Kahfi, Zulkarnain. Jadi tak cukup untuk nak memadai dengan apa yang ditulis dalam yang tersebut dalam Al-Quran ataupun yang telah disyarah oleh hadis sahih, tak cukup, pasal tak sedap. Jadi kena ayat cerita. Cerita panjang, Allah. Kita biasa dengar agak hadis Auj bin Unuk. Auj bin Unuk. Katanya perekat cucu Nabi Adam. Nah, cucu Nabi Adam. Tinggi dia ni 3,000 zira', 3,000 seta. 3,000 seta apa kita kira lah, seton ke apa seton? Eh? Ni seta. Seta dah, 1 sok. Eh? 4 sok pun 1. Wah. 20 buah pun 1 sen, 100 sen pun 1 yod. Kan? Duk ngapa itu? Kan? Eh? Kenal tak tu? 4 sok pun 1 wah. Eh? Ha, dia jadi tak tahu lah. Pok kita kira 3000 sok ni kilometer. Nah, maknanya 3000 ni duk dalam berapa? Tak tahu dah. Han ngap berapa? Nak tahu meter ni. Han ngap berapa? Nah. Berapa? Tengah. 1500 meter, 1 kilo. Dekat-dekat dengan 2 kilo. Tengok. Tinggi. Jadi, 2 kilo ni, bangun ni tinggi sekali di Dubai berapa? 2 kilo. Nah. Tinggi. Jadi, buat cerita masing-masing. Kalau wayak hok ni kok, kalau boleh wayak hok cerita ni kok masa dulu kok kata, demo ni aling sungguh. Boleh wayak hok pelik-pelik. Tu. Orang pun dengar. Mengajar di sejik, baca ketebah dengan wayak. Jadi tu guru tu. Wayak hok cerita, hok pelik-pelik. Wahai lagi, pada masa Nabi Nuh tu, Nabi Nuh gigat dengan dia. Taufan ataupun ribut tsunami pada masa Nabi Nuh ni, dia sorang hok tak gelar. Sapa di buku lali dia. Ya. Tu, tsunami masa Nabi Nuh. Di buku kaki dia. Ya. Tengok. Hebat. Jadi dia kan gua pergi dalam laut, tak ada bawa ngaya, tak ada bawa perahu. Dah pergi jalan ngongok sepanjang kita pergi jalan sungai itu. Ambil ikan di patak laut, ambil mari. Nah, lepas tu bakar mana? Bakar matahari tu. Tengok tu. Pas dak dengar. Jadi sungguh ilmu dia mana. Pah untuk nak royak kata cahaya mari di mana, mu ambil mana cerita ni ngaruk itu lalu. Nabi kata, Nabi royak tak cahaya ke ada dalam kitab ni. Dalam kitab ada Nabi royak qala Rasulullah. Habis cerita. Nah, tu dia dah. Buat lagi cerita banyak macam-macam. Nah. Banyak. Nah.
wal wa'du, dan untuk nak wi pengajare. Nak wi pengajare. Pengajare fadilat ke apa? Fadilat Yasin. Eh? Yasin tunggal lah ni, Yasin tunggal. Ha, masa buat ke Yasin tunggal ni? Yasin tunggal. Lagu mana? Kena baca Yasin 7 kali. Yasin, Yasin, Yasin 7 kali. Atau baca lagi-lagi. Siapa ko zalika takdirul azizil hakim. Berapa ayat tu? Ulai pula 14 kali tu. Zalika takdirul azizil hakim. Baca lagi-lagi. Berapa di salamun qawlam min rabbir rahim. Ulai pula dah 19 kali situ. Baca lagi berkat nak habis dah. Awalaisal ladzi. Nah, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Bala, baca pula 4 kali situ. Siapa-siapa baca hok tertik lagu ning, maka seolah-olahnya dia baca Yasin 41 kali. Tengok. Nyawari. Pas siapa berani oyak lagu ni? Email mana? Hai, tak sah oyak email. Tak nak cari dalam email, email Syafi'i, email Nawawi, tak ada sebut. Apa? No, ayat kata Nabi kata, ada dalam kitab ni, kitab ni, kitab ni. Ayat kata Nabi kata. 41. Itu baca sekali. Pak kalau baca boleh 7 kali. 7 kali. Sekali-sekali 40. Maknanya 280 kali. Kalau baca 7 kali, maknanya boleh 280 kali itu. Hak lagu ni siapa-siapa baca, ikutlah dia nak minta gapo tu hewi. Sudah tak dengar? Oh, tak ada pada. Ikut minta. Minta ni dunia, ha dunia, akhirat sama telah. Hak dunia pun tu hewi belaka, ikut, ikut nak minta gapo. Allah, kalau kena lagu ni sungguh tak ada orang sesak apa kita. Ada. Padahal orang hak royak lagu ni pun mati, mati tak apa-apa orang dan mati, mati sama tu. Tapi boleh royak cerita lagu tu kerana apa? Kerana al-wa'adhu. Untuk nak we gemar orang baca, baca Yasin tu ya. Nak we gemar baca Yasin, tapi kita nak tanya dia bakpo ke siapa kau belawak itu lalu. Belawak pada Nabi. Lepas tu mari duduk beroyak kata ada kelebihan-kelebihan. Apa dia surah tu lagu ni baca, eh baca. Kelebihan lagu tu. Orang boleh royak kata kelebihan lagu tu, lagu tu tu. So ya. Nabi sekarang, hei babo-babo duduk ceramah. Nabi sekarang yang boleh royak. Orang lain tak boleh. Dia duduk mimpi setara mana pun. Saya duduk royak banyak kali dah. Imam Nawawi dia duduk tulis kitab dia Al-Azkar. Cuba pergi baca molek. Imam Nawawi duduk baca. Berapa ratus muka Al-Azkar. Royak habis segala zikir. Semayanya. Zikir pagi, zikir petangnya, zikir macam-macam dalam kehidupan. Beratus muka lebih. Ada kedok kata, aku royak baca lagu ni. Ini kerana aku, kerana hakku. Kerana aku jumpa dengan Nabi. Kerana aku mimpi dengan Nabi. Ada ke Imam Nawawi duduk dalil lagu tu? Tak ada. Semua tu Nabi apa di mana riwayat kata qala Rasulullah, qala Rasulullah belaka. Lepas tu lek belaka tu orang main takhrik pula. Ada pula orang takhrik hadis hak Imam Nawawi kata. Nah, ada hak sahih dan ada hak yang dhaif. Nah, tu dia. Tak ada apalah hak tu. Tapi semua tu ulama pada masa dulu dia berfakta kepada hadis. Tak ada main duduk mengarut. Nah, ada orang royak mengarut sepanjang kita. Dah, na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Wahai cerita. Wahai cerita macam-macam. Kelebihan siapa-siapa wahai la. Kata la ilaha illallah. Satu kali maka Allah akan jadi. Setiap kelimuh la ilaha illallah tu seekor burung. Yang mulut dia tu, macam dia tu. Apa dia, apa mulut, apa? Apa mulut, mulut apa? Mucung. Mucung dia tu Tuhan buat daripada mah. Dan bulu dia tu daripada marjan. Marjan pun mata lah dia. Tuhan buat setiap kelimah tu Tuhan buat burung. Nah. Nah, dan mucung dia tu buat daripada mah. Hak ni saya duduk ingat lagi lah masa apa. Hak ni dalam kitab Al-Jawharul Mawhud. Ada. Siapa-siapa tulis, siapa-siapa baca la ilaha illallah satu kali, Allah akan jadi setiap huruf la lam tu sa alif tu sa tu berapa ribu ekor burung, tak tahu, tak ingat dah.
Tapi burung tu besar tiap-tiap ekor tu. Nah, patut tiap-tiap burung tu dia ada puluh-puluh ribu sayap. Dia akan pergi mandi di dalam laut, patut dia ada gelebah. Gelebah-gelebah. Patut sebanyak bilangnya air hok ngecik itulah boleh pala pada pokok-pokok kita. Oh. Oh, pala banyak. Jadi kita dengar lagu tu berasa diri pun romo nak kata la ilaha illallah. Tujuan dia tu boleh jadi molek tetapi cara tak kena wit kan mai tutup. Apakah kita tidak berasa senang hati apabila kita dengar man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. La ilaha illallah. Nah, membanyaklah sebut la ilaha illallah. Ada tu Nabi doa ayat lagu tu. Ada hak Nabi ayat fadilah, ada hak Nabi tak ayat fadilah. Nah, banyak perkara dah dalam bab zikir. Tu dia. Yang ketiga, yang keempat. Nah, yang kelima al khilafatul fiqhiyah wal kalamiyah. Ha, ini perselisihan di sudut fiqh dan kalam. Pas pengasak ni dah kan, pasal ni. Jadi wari wari gapo untuk nak yinyan, nak memperkuatkan pendapat dia tu, nak lagu mana? Kena wayak kata, dalil Nabi wayak lagu ni. Seperti mana kata kan? Ada riwayat kata man rafa'a yadayhi fi shalah fala salata lahu. Siapa-siapa akak dua tangan dia dalam sembahyang takbir, maka tak sah sembahyang dia. Sudah. Hak ni mai mana ni? Mari daripada mazhab kata tak boleh akak tangan untuk pokok mazhab Maliki. Nah, dia tak akak tangan ke Allahu Akbar. Tak letak pun. Nah, tak sin duk gitu. Tak ada masalah ha. Nah, kita nak pergi tapi sanggup mari duduk buat satu dalil dan mari duduk nisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Setengahnya kata ammani Jibril 'inda al-Ka'bah, Nabi kata. Jibril jadi terime. Aku duduk lek belakang Jibril, Nabi kata. Aku duduk lek belakang Jibril semaya di Ka'bah. Fajahara bi bismillahirrahmanirrahim. Maka Jibril itu sebut baca bismillahirrahmanirrahim dengan keadaan nyaring dengan derah. Bukan senyap sepengah puak mung tidak. Tu tengok. Jibril baca derah di bismillah. Takut nama lagu mana? Jadi untuk hak ni nak mari royak kata bismillahirrahmanirrahim kena baca derah, kena baca nyaring. Tak apalah dikhilaf tu. Kilah baca nyari baca kohor perlah tak ada masalah. Tapi masalah hak ni ya. Pergi duduk dakwa kata Nabi kata. Nabi kata Jibril duduk jadi takmir sendiri. Apa? Kawan nu pun kuat juga. Kuat ya dia supa tu juga. Cuma dia kata Jibril tak kata bismillahirrahmanirrahim. Kata kohor baca kohor. Jadi duduk belawai dua tu. Kerana nak masing-masing nak bohong tu. Nak bohong. Nah, kerana tak masuk kepada pegangan khilaf fiqh. Yang kelima, yang kena al-jahlu bid-din. Allah banyak hal jahil dalam bab agama ma'ar ragbati fil khair. Jahil dalam agama tetapi ada keinginan kemahuan untuk nak buat baik. Hak ni hebat semua. Hak ni hak banyak sekali. Banyak orang panggil masuk pitu ni, masuk hadis-hadis maudhu' ni tak erti dalam bab agama, tidak mengamati dalam agama tapi nak orang buat baik. Sebab tu banyak orang saya dok sebut ayat dah kata banyak orang mari duduk buat kelebihan baca Quran setiap surah 114 surah tu dia tulis belaka kelebihan fadilat surah so dia buat belaka surah Fatihah kelebihan lagu tu. Baqarah lagu tu sub siapa ke An-Nas. Kelebihan sos. Kita baca tu sedak dengar. Padahal dia menipu. Dia kata Nabi kata kelebihan lagu tu. Dia kata. Faham apa bila ditanya dia, "Bakpo mu boleh hidup menipu gitu lalu?" Dia kata, "Aku tengok orang ni malas baca Quran." Nah, aku nak tolong Nabi, nak tolong pok ni pok malas ni. Jadi aku buat cerita, buat kelebihan wayak lagu ni. Bukan nak tolong Nabi tu, hak tu nak mendusta ke atas Nabi tu.
Nah, ha tu pastu dia mai takwil pula. Ha, ka mun tak dengar ka man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atas aku, kadzaba alayya, dusta atas aku ala. Dia panggil muta'addi dengan ala. Dia kata aku bukan nak bohong, nak belarak untuk nak niat jahat pada Nabi. Aku bohong sungguh tapi aku niat baik. Man kadzaba li lin nabi, bukan Allah. Dia ada beza juga. Dia buat beza. Hak tu tu pun kelimah-kelimah orang batil belaka tu. Kerana sebut kata bohong, kerana sebut kata belawak ke, tak kena dah lah. Nah itu ke? Ah, tu dia. Bagi syukur dengan Allah. Sebenarnya saya tak tahu sekecek mana, tapi jadi kena sebut kerana duduk dalam bab ni. Kita main masuk dalam bulan awal dah. Allah, bab muluk. Allah. Kita nak khilaf tak ada masalah lah. Nak khilaf tak khilaf apa semua. Nak kata sunnah, nak kata sunat, nak kata bid'ah apa semua tak ada masalah. Tapi saya nak pesan pada bapa-bapa ataupun tok-tok guru tu, jangan siapa kau kita gi duduk mengajar kepada orang-orang kampung tu dengan dalil-dalil yang palsu. Masalah tu. Dalil-dalil yang palsu. Dalil-dalil bohong. Tak ada dalam kitab lagi tapi nyambik. Mungkin ada dalam kitab tetapi kitab hak tu tu tidak diiktiraf oleh orang-orang ramai sekali. Nah, bukan kitab hak Imam Nawawi saja. Bukan dalam kitab hak Imam Sayyuti sendiri hak yang mengatakan bid'ah hasanah. Tak ada sekali dalam kitab Imam Sayyuti. Data-datanya tu baik mari. Di antaranya lagu mana? Kelebihan siapa-siapa wak muluk ning Abu Bakar sendiri saja. Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar saja kelebihan muluk lagu ni, lagu ni, lagu ni. Mari pada masa Umar pula Al-Khattab radhiyallahu anhu royak pula siapa-siapa yang buat mauluk. Nah, apa dia Nabi maka dia akan bersama aku dalam syurga. Tengok. Nah, mari Sayyidina Uthman. Nah, macam-macam lah. Itu saya tak ingat kelebihan. Tapi ada setengahnya royak kata siapa-siapa yang buat mauluk pada Nabi maka dia tu akan mendapat pahala serupa dengan ahli peribadat dengan perai Hunain. Mazhab. Apa dia khalifah? Pak-pak ni. Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Semua tu. Mari duduk royak kata kelebihan orang wak muluk lagu ni, lagu ni, lagu ni. Lepas tu mari sebut. Imam Syafi'i sendiri pun sebut juga. Imam Syafi'i sendiri. Sebut juga kelebihan wak muluk lagu tu. Lepas cuba cari dalam kitab. Nak temu mana tu. Imam Sayyuti royak kedok tu. Tak ada. Dan kalau kita royak lagu tu seolah-olah kita duduk menghina Abu Bakar sendiri. Bukan kita hidup sanjung tu. Kita tak hina khalifah. Kita hina kepada Abu Bakar. Kita hina kepada Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Sebab apa kita hina? Sebab dia royak, dia suruh buat molo, dia sendiri tak buat. Khalifah pak tak ada buat dia. Pakat itifak belakang. Orang yang duduk kata, molek ke apa molek pun semua itifak belakang. Kata 200 tahun lebih Nabi mati hijrah. Hijrah 200 hijrah yang apa dia korong yang ketiga baru tu baik. Okay, orang mula-mula buat nu di Fatimi di Mesir nu siapa-siapa Fatimi Syiah pas letak nama tu nama kerajaan Fatimi cuba pergi baca molek siapa Fatimi tu jihad ni enjing Fatimi tu siapa jihad tu molek masjid Fatimi Fatimah bunyi. Bunyi Fatimah. Saya masa nak cabar sungguh. Nah, cuba cari molek sejarah Fatimiyah itu siapa. Salahuddin al-Ayyubi. Dia tidak pergi duduk boleh. Serai Filistin. Kecuali dia mari peracur Fatimiyah ni dulu. Nampak tak? Fatimiyah. Dia ambil jihad Fatimah mai tepek tapi hati dalam dia adalah Ubaidiyun, dia adalah puak-puak orang panggil saki baki hak Syiah gula yang mai duduk menetai umat-umat Islam, mai duduk bunuh umat-umat Islam hak dak haji. Nah, siapa kau mati beribu-ribu orang di haji cerita nak mana karamitah puak-puak dia titih baris dia tapi bagi di Mesir dia gitu kapai. Dibubuh Fatimi. Tapi asal dia nata sungguhnya karamitah. Hak mai duduk curi, mai duduk apa? Apa dia Hajarul Aswad. Nah, giletok di
bandar dia di kawasan Ahsad ataupun Bahrain lah ni. Nah, 20 tahun lebih. Tu Jihadullah tuatun hak ni dah. Tapi bagi masa dia tulis Fatimiyah. Apa itu barang Fatimi, Fatimah, Fatimah jadi molek. Dak tate isi sungguh. Demon ni hak buatnya. Tak ada masalah lah. Nah, tak ada masalah hak buat tu. Nah, tu dia. Jadi kena tunggu daripada kalaulah Abu Bakar khalifah yang keempat tu royak sungguh. Jadi umat Islam kena tunggu hampir 300 tahun baru buat molek. Tu tak boleh jadi. Nah, tu dia. Jadi wak cita-cita hak lagu tulah naudzubillah min zalik dah. Nur Nabi yang mai cita-cita tu. Nur Nabi. Nabi dijadi daripada nur. Pas bukan Nabi saja. Ali wayak. Nah, Ali wayak dicipt Allah menciptakan aku dan Muhammad daripada nur Allah. Ha, siapa ko Ali lah nak klik mai di pak nur rasmi. Ha, mai ko ana tu. Ha, mai ko Persi tu, mai ko India tu pasal nur rasmi sawang ca lah ko cuti long ma. Hanya di ko tu. Bukan manusia biasa padahal Nabi mengaku sendiri Quran wayak sendiri dah kata Nabi adalah manusia. Kul innama ana basyarun mislukum. Supaya aku ngamung ni. Cuma hak tak supanya tu yuha ilayya. Aku ada wahyu. Tuhan jaga aku. Aku ada ismah. Aku ada mukjizat. Tiga kata tu kita tak nak tiru Nabi. Ada. Tu dia. Yang ketujuhnya ialah terlalu moyul kepada pemimpin dan raja-raja. Ha, tu mai duk puji raja lah. Nah, tu macam-macam kita duduk buat dah. Tu dia kita apa dia tujuh perkara ni. Apa dia at-taqarrub maknanya orang panggil gapo nak lia kan nak lia pemimpin siapa ke buat deh. Nah, orang hok duk masa tu dia duduk teragah kan di antara Muawiyah dengan Ali. Awak ni. Nah, puji Muawiyah berlebih-lebih. Nah, puji Ali berlebih-lebih. Mayu hak masa ke dia pula gitu ya juga. Ada Umayyah dengan Abbasiyah duk kadiangkan. Patu ada orang mai buat hadis untuk nak apa dia? Nak puja pemimpin masing-masing. Alamat tu tak ada duk payah. Nah, kalau kita tak tahu tu dia jadi cerita panjanglah. Nah, hak wari kata macam-macam. Ada hadis ayat kata kita dengar hadis. Hadis-hadis maudhu' lah ni. Anak zina tidak akan masuk syurga siapa ke tujuh keturunan ila sab'ati abna. Tujuh keturunan ni lama dah main. Lama dah main lama dah ada tujuh keturunan. Sampai pak ita ni tujuh keturunan sama. Itu dia. Buat ayat tu. Nyanyo kat anak zina. Tak itu kan? Dalam ayat Quran ayat kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan tanggung dosa orang lain. Orang lain dosa, mak pak dia dosa, anak apa? Nah, ni pak kita ni kena jaga molek ni pada anak. Orang panggil anak zina lah ni. Hidup hina dia, hidup apa semua tu tak kena tu. Nah, ada siapa ke apa dia? Ini bukan anak zina, anak mu'alah. Orang mu'alah ni tak boleh gerbek. Anak zina tak boleh makan gerbek dia. Alhamdulillah. Nah, wari dengan hadis-hadis yang maudhu'. Siapa-siapa yang ada anak, patu dia letak anak dia Muhammad, maka dia maknanya pok hok letak nama dan anak dia tu fil jannah dalam syurga. Tu tak ada arah pok kita. Nah, masuk syurga belaka. Nah, tak nama Muhammad tengok. Nah, buku nama juga Allah tak ada arah. Nah. Ayatullah. Kalau itu ayatullah letak nama tu. Ayatullah apa? Tanda sanjian kong Allah. Ayatullah ni. Tapi hak sungguh ke mana? Ayatul syaitan. Tanda syaitan yang bunuh orang tu. Nah, letak parti Hizbullah tu pun Hizbullah di Lebanon, Hizbullah. Tapi hak sebenarnya Hizbus Syaitan. Tak boleh kira di nama tu dah. Jadi wakil hak nama.
Siapa-siapa yang qada semaya dia hak dia tinggal semaya fardu pada akhir jemaah pada bulan Ramadan. Ha, dengan molek dah. Siapa-siapa hak ada qada semaya tu, patut dia pergi qada semaya fardu dia pada akhir jemaah pada bulan Ramadan. Maka dia adalah boleh mengganti semua semaya yang dia telah luput walaupun umur dia tu sebanyak 70 tahun. Dia tak semaya 70 tahun. Sedap tak kalau kita dengar dia ni? Oh, ada anu tinggal apa? Lepas tu nanti buat di akhir bulan Ramadan. Ada apa? Eh? Jeheng kenona. Ada ke? Ha. Bahu saja ni. Anu jangan jangan duduk tu lama nama kerak klik tu. Hadis bohong, hadis mudhok ni. Hadis palsu. Nah, jangan duduk lagi tu lah. Hadis mudhok. Itu dia dah. Sesungguhnya perahu Nabi Nuh ni waktu dia buat dah duduk gapo semua musim tah dunia ni, nah taufan pada dia sempat tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali tawaf. Lepas tu dia boleh dia semaya di makam sebanyak 2 rakaat. Perahu tu, perahu kita tawaf. Nah, itu dia bukan Nabi Nuh. Nanti. Perahu Nabi Nuh tu, gitawah dulu. Ha, tengok gitawah dulu. Macam-macamlah hadis. Nah, hadis tu banyak. Hadis maudhu' ni banyak. Nah, dalam bab ibadat, bab apa semua masya-Allah. Jadi kita boleh. Pentingnya kita boleh tahu dah punca. Lepas tu hasil ke mana? Pun ti prekhayai hadis maudhu' ni. Natijah daripada tersebarnya hadis maudhu' ni ke? Parok kita, kerana kita ke? Kerana kita dok makan bagi palsu, bagi pelong. Parok jadi benih, ni dok benih buku tu dah ni. Kembung perut, pening pala, apa semua macam-macam. Benih. Parok, tak semangat. Kerana apa? Gi duduk makan dengan roh, dengan apa, dengan hadis maudhu'. Tak ada sahaja. Banyaknya penyakit-penyakit, penyakit banyak, bid'ah banyak, ngaruk. Nah, tu ngaruk. Sebab apa? Hadis maudhu' ni dia boleh, dia boleh royak berlaku. Kalau ni hok dok berlaku di Malaysia dan akhir, nak gitu senang. Sekadar buka tirai. Nah, balik tirai, tanya Rasulullah sendiri dah. Dia berjumpa dengan Nabi dah. Pak ada selagi dia berjumpa dengan Allah sendiri. Allah mai duduk raprekan. Aku berjumpa dengan Allah 7 kali semalam. Ha, siapa tangga tu mai duduk ayak mimpi. Demo ni jumpa dengan Nabi. Aku jumpa dengan Allah sendiri 7 kali semalam. Tak tidur dah lama tu. Nah, 7 kali jumpa dengan Allah ni. Ada. Pasal wak agan. Jadi wak ni cita-cita berlakunya cita-cita yang membodoh yang orang panggil tidak terima akal dan manusia tu orang panggil terjauh-jauhnya terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Itulah apa dia tajuk ni. Nah, 3 minggu insya-Allah semoga Allah SWT manfaat kita semua mengenai hadis maudhu' dan kita orang panggil buat jadi semangatlah, semangat kata nak saya hadis hak sahih. Nah, terutama dengan ilmu dan ini mudah. Nah, untuk kita nak saya hadis sahih ke hadis maudhu'. Nah, keadaan ini dulu dan insya-Allah minggu depan kita boleh berpindah pada tajuk lain insya-Allah yang saya rasa saya kena kecek juga dengan apa dia tajuk hak dok hangatlah ni iaitu kematian Dr. Yusuf Al-Qardawi. Minggu depanlah kita kecek insya-Allah. Nah, wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.